melakukan temu karya, silakan melakukan temu karya dengan bermusyawarah. Ketua terpilihnya itu harus jemput program. Jadi hanya muda-muda who exist. Karena kita ketua akan pernah dipilih dan juga panitia pelaksana temu karya, lalu dengan muspika dan pak camat, dilakukan audiensi dengan bupati ataupun dengan pak wakil bupati. Gaknya dia akan melakukan pelantikan. Apabila gaknya bupati ingin berhalangan hadir, tidak akan hadir wakil. Kamu sebagai pengurus di kabupaten tentang pendesa harus pimpinan daerah Gunung Bisa atau Gunung Bidua yang melakukan pelantikan. Jadi kalian sekalian para peserta dulu karya, ketua dan pengurus sekarang pernah kumpul. Setiap nak effort Musrembang, baik Musrembang kecamatan maupun Musrembang desa, jadi hubena usulan sekarang pernah itu pertama dalam kumpul. Ini pertama dalam Musrembang Des, kemudian hasil Musrembang Des akan berubah di tingkat Musrembang Kecamatan. Tugas daripada pengurus Karangna Kecamatan mengawal daripada Musrembang Des. Kemudian dari Musrembang Desnya ke Musrembang Kabupaten. Ini adalah tugas semua. Jadi menyediakan teman dalam perintahnya, nyo program Karangna merupakan kajet ke program agenda rutin pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Tuan-tuan sekalian, para peserta demokria, kita mau bertegas yang bahwa ketua Karang Taruna Kampung adalah ketua pemuda kampung. Ketua pemuda kampung adalah ketua Karang Taruna Kampung. Jadi bekna dualisme kepemimpinan yang dalam hal mengatur kepemudaan. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, silakan melakukan demokria dengan bermusyawarah. Yang perlu kita ingat di dalam adalah murni orang sosial yang tumbuh dari dasar kesadaran berwarna yang akan juga dibelasi oleh pemerintah. Lebih dan kurang, kembali maaf. Bila kita tiba-tiba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2, Pak Nawi. Nomor 2, Pak Nawi. Jumlah suara 16 sesuai dengan kertas yang kita hitung sebelum kita buka hari. Jadi kepada calon kami mohon untuk maju ke depan dua-dua.